Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG melaporkan, telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 6.0 di Papua. Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 pada pukul 19.27 waktu Indonesia Barat atau pukul 21.27 waktu Indonesia Timur. Dalam keterangan resminya, BMKG menyebut gempa terjadi di kedalaman 10 km dengan koordinat 3,47 lintang selatan dan 140,32 bujur timur. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG.